bagus. Mereka memisahkan diri. Lebih mudah untuk menyelamatkan Pekatik dari Paman Demung dan Ramapati. Sudah mengenali jurusmu. Kalau itu kamu, Kamandanu. Raden, terima kasih sudah membantuku. Kamandanu, aku berjanji, kelak aku memiliki kekuasaan, aku akan mengangkatmu menjadi orang kepercayaanku. Maaf, Raden. Saya tidak ingin jabatan apapun. Saya hanya ingin menolong Raden. Karena saya tahu, Raden orang baik dan juga bijaksana. Baiklah. Sebaiknya kita menyusul Paman Ramapati dan juga Kidemu. Baik, Raden. Bagaimana, Nyi? Apa benar aku hamil? Jawab, Nyi. Kamu hamil, Rati. Tidak. Tidak. Aku tidak mau. Aku tidak mau hamil, Nyi. Tidak. Tidak. Jangan, jangan itu. Kau bisa mencelakai dirimu sendiri, Nak. Nyai mohon jangan. Aku mohon jangan mohon itu. Aku tidak mau. Jangan. Hentikan, Ade. Hentikan. Nyai mohon. Nyawa itu bukan milikmu. Itu titipan Dewata Agung. Kamu tidak berhak untuk membunuhnya. Kamandanu, aku tidak akan biarkanmu menikah dengan orang yang kamu cintai. Aku ingin kamu menderita sepanjang hidupmu, Kamandanu. Kakang! Kakang Arya Dwipangga! Pak Lastri? Dia cantik sekali. Kenapa aku baru menyadari dia begitu cantik? Tak kalah dari Narirati. Ada angin apa gerangan tengah malam begini seorang jelita datang mencariku?
Jadi Romo sudah memaafkan aku. Romo yang seharusnya meminta maaf, sekarang Romo baru tahu kalau kamu adalah korban perkosaan. Romo tidak seharusnya menyalahkan kamu, karena kamu memang tidak berdaya. Sembah syukurku padamu yang widi telah menyadarkan rikruwayan guru. Terima kasih Romo, terima kasih. Tapi bagaimana dengan kehamilanku Romo? Itu nanti kita pikirkan ya. Tapi yang terpenting, bayi itu harus hidup. Karena bayi itu tidak memiliki dosa. Sebaiknya kita pulang nanti. Terima kasih atas bantuan. Saya mau pamit. Sama-sama. Oh iya, tolong ingatkan Narati, selalu jaga kandungannya. Ayo. Terima kasih Nyi. Sama-sama Narati. Kakak, katakan kepadaku, apa kau yang telah mengirim syair-syair itu untukku? Syair? Syair yang mana? Sudahlah, Kang. Tidak usah berbasa-basi. Jawab saja. Iya atau tidak? Siapa yang mengatakan padamu, Palastri? Kakak Arya Kamandanu. Oh. Jadi Kamandanu menolakmu? Kenapa, Kang? Kenapa kau lakukan itu kepada hidupku? Kenapa, Kang? Kenapa kau merencanakan ini semua terhadapku? Apa sebenarnya tujuanmu? Ya, lepas! Apakah ini pertanda buruk?